If you could imagine what it was like when we got started, it was unbelievable. This is the brand, and this is the brand. We are truly a global brand now. We are about to go faster, stronger, better, deeper, wider, and make Herbalife the most known brand on the face of this earth. We're just getting started. Let's go, Herbalife! I am the brand. I want to wish you all the best and congratulations for your 35th anniversary. Happy 35th anniversary, Herbalife. I am the brand. Company that is changing people's lives with honor and integrity. Come on, Herbalife, let's go get them! Alright guys, hi hi guys, assalamualaikum, selamat malam semua. Alright, okay, saya lambat sikit masuk sebab saya nak tukar background macam speaker kita ke. Oh, amazing. Alright guys, so yes, siapa dengar suara saya dengan clear, sila tulis situ 1811, 1811, 1811 guys, masya Allah, amazing.
Terbaik. Cikgu Haliza, terbaik. FT Orustani, Kak Haliza, amazing. Kak Ana, Norma, amazing. Terbaik, guys. Yes, yes. Tahniah saya ucapkan kepada anda semua yang jadi peserta awal dalam Dewan HOM kita pada hari ini. Amazing. So, saya nampak kat sini Coach Indra Inda. Amazing coach, terbaik. Saya nampak kat sini Coach Fatimah slash Coach Yana. Saya nampak Coach Ismail Ayu dah sampai kat Hokkaido. Amazing. Saya dah nampak Coach Farida Muhammad Jamil dah sampai kat New York. Amazing. Dan saya nampak speaker kita, handsome coach kita. Masya Allah. Amazing. So, alright guys. Malam ni awesome speaker kita diterbangkan jauh. Noon daripada Pantai Timur. Amazing. Antara idola saya juga ni. Kita orang pernah pergi TTL sama-sama di Perak. Kami bergambar sama-sama di tepi pantai. Oh, ada saya ada lagi gambar sama beliau. Amazing guys. So, alright. Terima kasih kepada Coach Zairul. Amazing semua. Terbaik guys. So, alright. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini saya menjemput speaker kita yang sangat-sangat awesome. Get team member Coach Syarif. Okay, alright. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, so alhamdulillah, thank you Coach Zaidi, Coach yang paling handsome di tanah air. Kan? Okay, Insya Allah. Terima kasih kepada Action Team HOM Online Bahasa kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pada malam ini. Dan insyaAllah HOM malam ni adalah HOM yang terakhir kan untuk tahun 2021. Special sikit malam ni kan. Okay. Alright. So, siapa boleh dengar suara saya dengan jelas? Type 1. Type 1. Okay, alright. Alhamdulillah. Okay. So, alhamdulillah. Saya sekarang bersiaran daripada Terengganu. Kan? So, dekat sini hujan. Sekarang dah masuk musim lah, kan? So, kalau mungkin tiba-tiba line saya tak okay, so maafkan saya. Kan? Sebab, yalah, kadang-kadang bila hujan ni dia agak kurang ni sikit lah. Okay. So insyaAllah, alright, so sebelum tu saya nak nak ucapkan tahniah, okay, kepada semua yang dapat join pada malam ini, okay, so selamat datang ke HOM Online Bahasa, okay, alright, so ini saya kontrol sendiri OZD okay, next, alright, so insyaAllah malam ni boleh tak saya nak tahu siapa audience kita kat sini? Siapa yang malam ni dia first time? Kalau dia first time malam ni, boleh type 2. Kalau yang dah banyak kali bertime-time, type 3. Kita nak tahu kan siapa yang
Okay, tiga. Oh, ramai tiga. Oh, ada yang dua. Alhamdulillah. Alright. Okay. Okay, tiga eh. Ramai yang tiga. Okay, so tahniah. Okay, tahniah kepada anda semua. Tak kisah nombor dua ke, nombor tiga ke. Alright. So, alhamdulillah anda masuk ke dalam HOM malam ni bukan secara kebetulan. Okay. So, inilah ketentuan. Jangan rasa apa-apa. So, just enjoy kita punya HOM malam ni. Sebab malam ni kita akan menunjukkan peluang. Okay, apa yang ada dalam Herbalife ni. Okay, so boleh tunjuk next slide. Okay, so sebelum tu izinkan saya share sedikit saya punya testimoni ataupun transformasi lah, okay, bersama dengan Herbalife. Okay, so mungkin ada yang dekat sini baru first time kenal saya kan. Okay, so bagaimana saya bermula? Okay, saya bermula, saya jumpa Herbalife ni dua kali. Okay, yang pertama sekali masa tu saya memang cakap tak suka dengan MLM. So saya reject terus, awal-awal saya dah reject. Okay, and then yang kedua, bila abang angkat saya sendiri memperkenalkan Herbalife dengan saya, so dia macam tak paksa pun, tapi sebab saya nak tahu apa sebenarnya yang ada dalam Herbalife ni. So alhamdulillah masa saya bermula, okay, saya ni sejenis toffee. Okay, toffee ni apa? Toffee ni adalah thin outside, fat inside. Okay, nampak tak? Yang baju biru tu kan? Macam, rasa macam handsome je kan? Tapi, okay jugalah, boleh lah kan? So, okay, badan okay. Tapi, sebenarnya lemak agak tinggi juga masa tu. Sebab dengan, orang cakap, apa ni? Gaya hidup yang tidak sihat lah. Okay? Dan yang baju hijau tu, selepas ada anak yang pertama. Okay, so nampak tak dia punya apa ni, kebahagiaan tu, kan, kebahagiaan tu tetap dekat mana. Okay, so alhamdulillah masa tu memang saya punya wife dia pun memang selalulah kan, selalu tegur, apa ni, cakap perut dah boroi kan. Tapi biasalah, kita sebagai lelaki kan, sebagai lelaki ni macam mana ada, okay je kan. So macam tu lah. So disebabkan oleh saya punya tabiat lah masa tu yang memang suka sangat makanan-makanan yang bergoreng, terutama ayam goreng lah, kan, yang tu memang favourite. Okay, siapa kat sini suka ayam goreng? Kan, okay. So bermulalah, okay, selepas orang cakap kita mula ada kesedaran tu, dan saya mula ubah sedikit lah, so ubah sedikit gaya hidup, dan alhamdulillah memanglah tak mengandung, tapi memang sangat tinggi saya punya lemak masa tu. Okay, so kalau siapa yang pernah timbang menggunakan penimbang Tanita ataupun yang penimbang yang boleh baca kita punya visceral fat, so boleh tahu berapa kita punya visceral fat. Masa tu umur saya dengan 20-an, visceral fat saya 7, so memang dia tidak balance. Maksudnya memang tidak sihat masa tu. Kan, nampak kurus tapi tidak sihat. Okay. So, saya pun bermula dengan program and then alhamdulillah dengan nutrisi yang baik, saya pun dapat result. Okay, alhamdulillah daripada visceral fat daripada 7, dia turun kepada 2. Alhamdulillah. Okay. Okay, then alhamdulillah saya keep improve saya punya result, dan alhamdulillah result lepas tu saya gain 6 kilo masa, dan insyaAllah ongoing untuk renew lagi saya punya result. So tunggulah kan, untuk next apa lagi saya punya result seterusnya. Okay, alright, so sedikit berkenaan dengan saya. Okay, so next slide. Okay, so baiklah, malam ni bukan pasal saya pun. Okay, malam ni adalah tentang kita punya Herbalife Nutrition. Okay, so Herbalife Nutrition ni, okay, adalah sebuah syarikat nutrisi global. Okay, global maksudnya kita bercakap tentang dunia kan. Okay, bukan dekat Malaysia je, bukan dekat Singapura je, tapi di seluruh dunia. Okay, so memang of course bila kita bercakap pasal nutrisi ni, maksudnya kita memang mementingkan dari segi
kesihatan, okay, dan juga gaya hidup yang sihat. Bukan sahaja orang cakap based on ni keuntungan semata-mata, tapi kita nak lebih kepada gaya hidup yang sihat. Okay, so next slide. Inilah kita punya pengasas, okay, Mark Hughes. Okay, so sebenarnya Herbalife ni, okay, bagi yang baru tadi kan, okay, ramai yang baru kan. So sebenarnya Herbalife ni ditubuhkan di atas dasar orang cakap love, kasih sayang. Kenapa? Sebab Mark Hughes ni, dia menubuhkan Herbalife ni disebabkan oleh tragedi yang berlaku kepada mak dia sendiri, okay, which is yang mana sebab obses nak turunkan berat, so akhirnya dia menggunakan cara yang tidak betul dan akhirnya meninggal dunia. So Mark Hughes ni dia tak nak lah kan, mak-mak yang orang lain dekat luar sana pun mengalami benda yang sama macam mak dia, dan akhirnya lahirlah Herbalife Nutrition. Ha, best kan, bila kita buat sesuatu tu sebab kita suka, sebab kita sayang, insyaAllah benda tu dia akan berkekalan. Ha, okay, so next slide. Okay, so ini adalah sedikit statistik berkenaan dengan Herbalife. Okay, so Herbalife ni dia memang ada nutrisi ataupun produk yang sangat-sangat hebat. Okay, and then macam mana hebat tu nanti kita tengok, nanti kita tengok next slide apa dia punya kehebatan dia kan. Okay, and then now Herbalife dah pun lebih 40 tahun, 4 dekad kan, 4 dekad ni maksudnya 40, lebih 40 tahun di dunia. Okay, dan lebih 95 buah negara. Bayangkan, okay, 95 buah negara, banyak ke banyak, kan, okay. Dan of course kita ada sistem yang sangat-sangat bagus, okay, sistem yang mana kita kepada distributor, dan kalau kita tengok pada tahun lepas, okay, tahun lepas, bayangkan daripada kita bermula 1980 sehinggalah tahun lepas kan, 8.93 bilion. Okay, kalau anda tengok sebelah kiri tu, okay, dianggarkan, okay, kita cadangkan, maksudnya dia target lah, target lebih kurang 7.8 bilion. Tapi, tapi last year cuba tengok berapa dia punya apa ni, perolehan dia kan. Bayangkan situ, banyak ke banyak, cuba check, cuba type dekat chat tu, banyak ke banyak. Okay, alright, so next slide. Okay, so inilah kita punya pemimpin, okay, iaitu CEO kita, John Agwunobi ataupun lebih dikenali dengan nama Dr. A. Dr. A ni, dia memang seorang yang memang ada falsafah yang sangat tinggi lah, okay, which is dia memang nak Herbalife ni menjadi sebuah syarikat yang terulung di dunia. So, jom kita sama-sama dengarkan apa kata Dr. A ni. For years, we've talked about the Herbalife Nutrition opportunity and all the reasons why what we do is so important around the world. Specifically, the mega trends of overweight and obesity, an aging population, and the high cost of healthcare. We know that people of all ages are increasingly interested in the opportunity to earn extra income. People want the flexibility and the freedom of having their own business. Herbalife Nutrition has the right products and the right business model, improving people's lives. There will always be a demand for good nutrition and the support you provide to help your customers achieve their health goals. Why? Well, think about this. Worldwide, obesity rates have nearly tripled since 1975. Almost 40% of the world's adult population is overweight or obese. And this makes them more susceptible to illness and disease
and to the high cost of treatment. The number of people living around the world who are age 60 and older has reached over 960 million. That's more than twice the number it was just 40 years ago when our company was founded. Mark Hughes created our company to embrace all people from all cultures and all backgrounds. He knew ours was a place where people would come together as a single, supportive community. As a community of people dedicated to improving people's lives, and as a distributor-first company, our collective commitment to the success of our distributors and their customers is at the forefront of everything we do. In addition to our high-quality products that work, we are focused on ensuring our business opportunity is the best in the world. From the technology we provide to help you run your businesses, to the education and training by our world-class experts, we are here to support you so you can grow your businesses. There is nothing more important to me and nothing more important to our more than 9,500 employees around the world. That's our promise to you. Okay, alright. So macam mana? Best ke best? Nampak tak kita punya CEO tadi? Kan? Okay. Kejap eh. Okay. So itulah saya cakap tadi kan. Kita punya CEO ni, dia punya falsafah dia sangat-sangat apa ni, dia punya tinggi lah. Okay. Vision dia untuk menjadikan Herbalife ni sebuah syarikat, bukan setakat syarikat yang biasa-biasa, tapi syarikat, sebuah syarikat yang terulung di dunia. Okay. Cuba komen dekat chat. Best ke best video tadi? Okay, sambil kita tunggu slide. Okay. Yes, betul kan? Best kan? Alright. So, nampak tak dekat sini? Kita dah berada di 95 buah negara. So, bayangkan antara negara-negara dekat sini, mungkin anda ada kawan yang berada di salah sebuah negara dekat sini kan? So why not? Why not kita bantu dia perkenalkan Herbalife ni kepada kawan kita tu? Kan? Mungkin ada yang berada di Mexico kan? Ada di Australia kan? Alright? So next slide. So Herbalife ni dia ada asas ke? Okay, ada asas dia. Okay, asal dia bermula dengan sains, okay, yang mana yang apa ni dipanggil nutrisi selula, okay. So kita sangat menjaga, okay, Herbalife sangat menjaga dari segi daripada biji benih lagi hinggalah masuk ke dalam mulut kita kan, okay. So next slide. Okay, jom kita tengok. Okay, so terlaju ya. Okay, alright. So kalau kita tengok dekat sini kan, dia ada proses dia kan. Okay, which is daripada biji benih kan, daripada biji benih tu diuji kan secara maksudnya dijaga dari segi kualiti tu. Okay, dan sehinggalah sampai ke dapur kita kan. So jom, macam mana kita nak betul-betul percaya? Jom kita tengok video ni.
Wow, amazing kan? So, siapa yang baru first time tadi kan join malam ni, cuba you all comment apa you all rasa lepas tengok video ni. Yang nombor dua tadi kan, yang tag nombor dua tadi kan, best ke best tengok video ni, amazing kan? So kita ada company yang memang sangat-sangat amazing, nutrition yang sangat-sangat amazing. Then di sebalik tu kita ada pakar, okay? Bukan yang biasa-biasa, tapi pakar, okay? So kita ada Dr. Luis Ignarod, Samantha kan, Luigi. Dan insyaAllah pada bulan Februari tahun 2022 nanti, so Dr. Luis Ignaro nanti dia akan datang ke Malaysia. So bukan mudah kan untuk kita jemput seorang pakar, tapi insyaAllah bulan 2 nanti kita akan jumpa okay, in person dengan dia kan. Okay, alright, so next slide. Dan kita ada juga pakar daripada serata dunia, okay, dari segi sains, nutrisi, kesihatan dan pendidikan, okay, produk, okay. Next slide. Dan Herbalife juga ada HNF, okay, Herbalife Nutrition Foundation, which is kita ada menjaga beberapa buah macam dekat Malaysia, kita ada jaga lebih kurang 3 buah rumah kebajikan, okay. Dan maksudnya kita membeli sambil menderma, okay. Best ke best dekat Herbalife ni, bila kita purchase nutrition, sebenarnya bukan semata-mata kita purchase nutrition, tapi sebenarnya dalam masa yang sama juga kita menderma. Okay, boleh type dekat chat, membeli sambil menderma, kan, okay. Alright, so next slide. Okay, sorry, mungkin line saya agak unstable sikit. Okay, so siapa kenal ni? Siapa kenal siapa ni? Siapa kenal? Okay. Alright, so ini adalah Cristiano Ronaldo, okay, salah seorang pemain bola terbaik di dunia. Okay, so bayangkan Cristiano Ronaldo ni. Kan, betul. So Cristiano Ronaldo ni adalah seorang pemain terbaik di dunia, okay. Kalaulah Herbalife ni produk yang biasa-biasa, yang cincai-cincai, agak-agak Ronaldo ni nak consume ke? Mestilah tak kan, okay. Dia punya badan dia tu value million kot kan, berjuta-juta kot kan. Tapi kenapa dia percaya dengan Herbalife dan dia boleh partnership dengan Herbalife menghasilkan produk dia sendiri bersama dengan Herbalife? Ha kan, okay. So bayangkan seorang pemain terbaik dunia boleh berkolaborasi bersama dengan Herbalife. So minuman yang sama kan yang kita minum setiap pagi, setiap hari. Ha, okay. So Herbalife juga bukan semata-mata produk kurus. Kalau nak kurus, kenapa Ronaldo still nak guna kan? Dia pun tak perlu nak kurus pun. So itulah sebenarnya yang kita perlu faham. Alright, okay, next slide. Saya duduk kat dapur kan, okay. So jom kita mulakan hari kita dengan baik, okay. So ini adalah salah satu nutrition yang ada dalam Herbalife, okay. Yang ini kita namakan dia Formula One. Dia, apa yang bestnya Formula One ni ialah, bagi saya sendiri personally, saya tak perlu nak susah-susah pagi-pagi, okay. Tak perlu nak fikir, tak perlu nak bising-bising dekat dapur kan. Kita gantung kuali pagi-pagi, kan, okay. So dalam banyak-banyak flavor yang ada, which is yang mana you all punya favourite? Cuba tanya dekat chat. Kalau saya, sekarang musim apa? Chop mint, kan? So kita chop mint lah, kan? Chop mint, RS Pro, wow. Okay, yes. Cookies and cream. Yes. Oh, ramai cookies and cream.
Strawberry. Yes, strawberry pun sedap. Campur cookies and cream pun sedap. Okay, alright. Okay, so tahniah. Thank you semua yang share. Alright. So, the best is tentang Formula One ni ialah bagi saya lah, okay, dia adalah makanan untuk orang bijak, kan, okay, makanan segera untuk orang bijak, okay, alright, so next slide. So alhamdulillah, okay, dalam Herbalife ni kita bukan sahaja ada inner nutrition, okay, maksudnya yang mana yang kita gunakan, yang kita makan, okay, yang kita masukkan ke dalam badan kita, tapi kita juga ada outer nutrition. Okay, kita ada vitamin mask, kita ada cleanser, ada shampoo. Okay, so macam saya sendiri, personally memang saya guna. Okay, so that's why macam tak nampak sangat kan. Saya macam umur 30-an kan. Okay, tiba-tiba agak bagus sendiri. okay, alright, so next slide. NW, yes. Banyak dah sold out, betul? Okay, dan saya yakin, okay, saya yakin anda semua yang hadir pada malam ini, tak kisah nombor 2 ke nombor 3 tadi kan, okay, so mesti anda dah cakap ada result sendiri dengan Herbalife Nutrition, betul ke betul? Okay, mungkin anda dekat sini ada yang dah turun 1 kilo, mungkin ada yang dah turun 2 kilo, mungkin ada yang dah turun 3 kilo. Yes, betul kan Ayu. Okay, so why not, boleh tak anda semua type dekat chat, okay, type dekat chat, okay, nama, background, okay, dan berapa kilogram anda dah turun. Okay, kita nak sama-sama berkongsi. Okay, mungkin ada kawan-kawan kita dekat sini yang baru je nak mulakan program hari ni kan. So masih lagi berfikir, betul ke nutrisi apa Herbalife ni boleh turunkan berat? Betul ke Herbalife ni boleh bantu improve lagi kesihatan? Yes, nampak tak? Okay, kita boleh tengok dekat sini kan. Ismail 35 tahun lost 10 kilo. Okay, Umi 30 tahun lost 15 kilo. Alhamdulillah. Okay, Fatimah pencen. Pencen 15 kilo, Masya Allah. Okay, nama Indra, berumur 7 tahun. Okay, berjaya turun 20 kilo. Alright. Ayu Razali, 45, lost 11 kilo. Zainab, 37, 13 kilo. Masya Allah, tabarakallah. Tengok lagi, baca. You all boleh baca sendiri. Okay, dekat chat, ramai. Okay, bukan dua orang. Tapi ramai yang dah dapat result bersama dengan Herbalife Nutrition. Jom kita tengok next slide. Okay, so kalau tengok dekat sini, kita ada lagi kawan-kawan kita yang lain dekat sini, okay, yang dah pun ada result, dapat result bersama dengan Herbalife kan. Macam Nur Aiza kan, tengok dia makin kecil kan, badan nampak semakin muda kan. Dan kawan saya Coach Ina dah turun 34 kilo, dah slim melim kan, sekarang pun dah berkahwin. Dan kita ada Coach Ayu yang dah hilang 20 kilo lepas bersalin. Okay, dan kita ada dekat sini pasangan yang yang sejati gitu kan. Okay, Coach Kimira, okay, dah hilang 10 kilo dan 15 kilo. Dan kita ada Coach Iman, okay, yang ni saya punya partner, sahabat, okay, mentor saya kan, Coach Iman. Dia bukan turun berat tapi dia naik berat, naik 13 kilo. Okay, so that's why kalau ingat balik saya cakap tadi, Herbalife bukan company ubat kurus, kan, okay, tetapi dia adalah untuk kita punya pengurusan berat badan. Ada yang turun lepas bersalin kan, ada yang naik berat. Okay, so sedikit disclaimer, okay, hasil yang ada dekat sini ataupun yang ada dekat chat tadi adalah tidak tipikal. Maksudnya kalau kita guna nutrition ni, taklah semestinya kita pun akan turun 30 kilo, 40 kilo kan. So dia berbeza setiap individu. Dan alhamdulillah, macam saya sendiri pun tadi, saya pun dah
ada dekat saya sendiri kan. Okay. Alright. So, tahniah kepada anda semua. Okay. Jom kita tengok next slide. Okay. So, pada tahun lepas, okay, 2020, kita dikejutkan dengan pandemik, okay, yang mana berlaku di seluruh dunia. Okay. So, Malaysia, Singapura dan di sekitar memang tidak lari daripada pandemik ni. Dan alhamdulillah kalau kita tengok ekonomi hari ini kan, okay, ramai terutama tahun lepas ramai yang dibuang kerja. Okay, dibuang kerja, dipotong gaji, okay. Dan kalau kita tengok dekat sini, hampir 1 million orang apa ni yang bekerja dekat Malaysia, dia menghadapi situasi dibuang kerja, kan. So banyak lagi lah sebenarnya, okay. Dan macam saya personally, ada beberapa kawan saya pun sendiri memang dipotong gaji dia. Bayangkan kalau dah kita ni dah berkeluarga kan, okay, ada nak bayar kereta kan, nak beli keperluan anak, so apa akan jadi kan. So cuba kita fikirkan sejenak. Okay. Alright. So next slide. So mungkin Herbalife ni adalah satu platform yang terbaik, okay, untuk dipanggil plan B ataupun kita panggil exit plan. Okay, yang mana mungkin kita boleh gunakan pada kecemasan ataupun mungkin kita boleh buat orang cakap secara part-time dahulu, kan, tak kisah, okay. So inilah, okay, antara tangga-tangga kejayaan yang ada dalam Herbalife, okay. Bermula dengan kita aktivkan kita punya ID bersama dengan Herbalife sehinggalah di peringkat founder circle, okay. Jom, next slide. Okay, so dalam Herbalife ni kita ada satu standard emas, yang mana standard emas ni ialah untuk menjaga, okay, menjaga dan memberi jaminan lah, okay, kepada distributor-distributor dalam Herbalife. Okay, dia umpama angsa emas lah, kan, angsa yang bertelur emas. Okay, so maksudnya kita nak jaga, okay, nak jaga kita punya apa ni, company ni daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Okay, that's why kita ada standard emas ni. Okay, so memang sangat-sangat baiklah. Okay, alright, next slide. Okay, dan saya yakin, okay, saya yakin dan percaya, okay, anda yang ada dekat sini pada malam ini, mungkin anda dah pun mula membantu kawan-kawan di sekeliling anda ataupun di kalangan keluarga anda sendiri dan dah pun mula mendapat hasil daripada apa yang anda lakukan. Okay, mungkin ada yang dah terima, orang cakap paling-paling terendah pun RM10, mungkin RM50, ada yang RM70. Betul ke betul? Ada tak? So boleh share dekat chat, okay, boleh share dekat chat, okay, nama, okay, background, dan berapa tahun dalam Herbalife dan berapa income. Boleh tak share dekat chat? Okay, kita nak sama-sama berkongsi, okay, sebab mungkin ada yang baru tadi kan, yang nombor 2 tadi kan, nak tengok juga apa sebenarnya yang ada dalam Herbalife ni. Dan mungkin bila kita berkongsi, itu sedikit memberi inspirasi kepada kawan-kawan kita. Okay, jom, jom kita tengok. Okay, boleh share dekat chat, okay, nama, background dan berapa tahun dalam Herbalife dan berapa income bulan lepas. Okay. Line saya okey dengar . Okay, alright. So thank you Ayu yang dah berkongsi.
Housewife, okay, 36 tahun. Now, retail income, wow, nampak tak? Itu baru retail income, okay? Sebenarnya dalam herbalife ni dia banyak income, banyak jenis income, okay? Alright. Okay, saya tertarik dengan Indra. Dia cakap 2 tahun join business, okay? Lepas turun berat 20 kilo, dia ajak keluarga dan kawan-kawan join program. Dan dia ikut segala training, kan? Dan bulan lepas, tengok nampak tak? Bulan lepas Herbalife bayar berapa? 4K, RM4,000. Masya Allah, tabarakallah. Okay? Okay, so kita ada lagi kawan-kawan yang lain. Kita ada Zaidi, Suri Rumah, kan? Suri Rumah, dah sama dah ni, kan? Okay? Nampak tak dia punya income last month? Berapa? Dia suruh rumah je pun, kan? Okay. Coach Anapolo, okay, sahabat saya ni 5 tahun, bulan lepas 11K. Okay, alright. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Okay, so saya sendiri, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Herbalife bayar saya antara RM300 hingga RM400 sehari. Average, okay. So Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Okay, so next slide. So disclaimer, okay, yang pendapatan tadi, okay, dia bergantung kepada usaha dan kita punya kerja keras lah. Okay, maksudnya bukanlah maksudnya bila kita join je Herbalife terus akan dapat income macam tu. Okay, so yang lain boleh baca lagi, okay, antara kawan-kawan kita yang lain boleh share lagi dekat chat. Okay, so macam mana cara nak bermula? Senang je. Okay, so anda hanya perlu ada HMP, okay, ataupun Herbalife member pack. Okay, so dalam satu bag ni, di sinilah bermula journey anda. Yang mana dalam satu bag ni sebenarnya anda boleh berurusan di 95 buah negara tadi. Bayangkan kalau anda ke Singapura, anda boleh gunakan ID anda tu untuk membeli di sana dan berurusan di sana, berniaga di sana. Okay, kalau ada kawan dekat Australia pun boleh. Okay, so di 95 buah negara ni mana-mana pun boleh. Okay, tak ada masalah. Boleh gunakan ID yang sama. Okay, best ke best? Kita business global, kan? Business global dengan satu bag sahaja. Oh, amazing. Alright, so next slide. So, adakah anda sudah decide untuk memulakan perniagaan anda? Okay, so macam mana cara bermula? Senang sahaja. Okay, mula sekali gunakan dulu produk. Okay, so kalau kita tengok kawan-kawan kita tadi, ada yang dah share kan, dah turun 13 kilo, 15 kilo, 40 kilo, 20 kilo kan. So dapatkan dulu hasil. Okay, maksudnya dapatkan dulu hasil dan ada kita punya testimoni kita sendiri. Sebab Herbalife ni is not about kita selling, tapi it's all about sharing. Kita nak share kita punya story. Okay, sebab story kita ni adalah story yang termahal. Okay, tulis dekat chat. Termahal. Story kita adalah story termahal. Okay. So, anda boleh mulakan bisnes melalui macam mana caranya? Kita berkongsi, okay, dengan sharing dekat social media. Okay, dengan buat goal anda, kenal pasti apa goal anda. Bila anda join dan anda dah decide untuk mulakan bisnes, anda kena ada satu goal yang jelas. Okay, dan anda kena ada satu rangkaian pelanggan. Maksudnya kita ada database, okay, customer base yang yang perlu kita ada untuk kita mulakan kita punya perniagaan ni. Okay, dan of course, macam tadi ada kita punya kawan share kan, Indra share, hadir ke semua latihan. Latihan apa? InsyaAllah nanti saya akan berkongsi. Ada salah satu latihan yang sangat-sangat best pada bulan Februari nanti, yeah. Dan seterusnya kita menggunakan semua sistem-sistem sokongan yang ada di dalam Herbalife yang memang dah pun disediakan. Okay, alright, so next slide. Okay, alright. So, habis sedikit
tentang Herbalife. Okay, so dalam sebelum saya berkongsi tentang saya punya background, so boleh anda decide dulu okay, apa yang anda dah nampak tadi. Okay, so alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah, sedikit perkongsian tentang saya punya background. Okay, so alhamdulillah, saya berasal daripada Terengganu. Sekarang dah pun 37 tahun. Okay, tapi tak nampak 37 kan? Okay, dan background ada degree in software engineering. Okay, science computer daripada UMS. Dan alhamdulillah, okay, tahun ini adalah tahun ke-15. Okay, saya sebagai kaki tangan awam dan adalah tahun terakhir. Okay, sebab pada bulan lepas, pada bulan Ogos tahun ni, saya pun dah decide untuk melakukan Herbalife secara full time. Okay, alright. So, and then saya pun dah berkahwin. Okay, ada anak 3. Okay, dan masih satu isteri. Okay, next slide. Okay, so kenapa saya memilih untuk melakukan Herbalife secara full time? So, this is sedikit saya punya journey lah. Okay. So, saya bermula pada tahun 2013 secara part-time. Okay, pada masa ni, sebab saya punya intention adalah untuk mencari extra income. Okay, bukan saya cakap bila kerja tak cukup. Masa saya kerja tu tak cukup dengan income yang ada tu kan. Tapi, sebab saya nak ada satu kehidupan yang lebih baik dalam hidup saya dan untuk keluarga saya. Saya buat saya tak kisah. Masa ni memang kami melakukan pelbagai cara, okay, untuk mendapatkan customer, okay, dan membantu, okay, untuk turunkan berat, okay, buat roadshow, buat shape party, okay, buat skin party, macam-macam lah, okay, walk and talk dan sebagainya, okay. Dan alhamdulillah, kita zaman berubah kan, kita evolve, okay, kita evolve mengikut masa. Dan alhamdulillah, okay, next slide. Okay, next slide. Okay, lambat sikit eh. Okay, dan alhamdulillah, now kami melakukan business Herbalife secara online sahaja. Okay, so bagi kami Herbalife is the best sebab this is lifestyle business. Okay, lifestyle business, which is dia tak nampak yang you all tengah bekerja pun sebenarnya. Okay, sebab macam sekarang saya berada di Terengganu. Saya dah berada dekat sini lebih kurang sebulan. Bayangkan kalau kita bekerja kan, maksudnya mesti bos mungkin tak bagi pun kita cuti lama-lama kan. Tapi dengan platform yang ada dengan Herbalife ni, boleh je, kita yang tentukan sendiri. Okay, saya nak cuti sebulan lah. Kan, best ke best macam tu. Okay, alhamdulillah, kita enjoy sangat. Okay, saya ada flexible time. Maksudnya saya tak perlu nak minta izin siapa-siapa untuk buat sesuatu. Okay, nak saya yang paling best bila kita dapat shopping di hari bekerja, kan, weekdays kita boleh pergi shopping. Orang lain tengah kerja, kita pergi shopping. Okay, alright, itu yang paling best lah. Okay, dan of course lah, okay, bila kita ada kemampuan dan alhamdulillah kita ada rezeki yang lebih, so kita boleh bawa, okay, kita punya family untuk bercuti ataupun untuk kita bawa dia ke diorang ni, kita bonding time lah, okay, bersama dengan family. Okay, alright, next slide. Dan alhamdulillah, dengan Herbalife juga kami telah pun qualified untuk vacation, okay, free vacation bersama dengan Herbalife ke beberapa buah negara, ke beberapa buah tempat. So tahun 2017 kami ke Club Med Bintan. Masa ni pun memang kami tak tahu kat mana Club Med ni, kan,
Tapi apa yang best, apa yang penting masa tu ialah kami decide untuk pergi. Walaupun kita tak tahu kat mana, tapi kita dah decide nak pergi. Kan? Okay? So ini jugalah maksudnya first apa cakap, percutian okay, yang ditaja sepenuhnya daripada Herbalife. Dan seterusnya pada bulan 2018 okay, kami ke Taiwan okay, dan untuk kali ini kami bawa bersama anak-anak. So bayangkan kan, kita bekerja dan dalam masa bersama kita dapat reward daripada Herbalife, dan kita boleh bagi juga kita punya family rasa juga apa yang kita dapat rasa kan. Dan tahun lepas, 2019 okay, third vacation kami ke Korea Selatan okay. So masa ni saya punya wife baru je melahirkan baby yang ketiga okay, anak kami yang ketiga. Masa tu lebih kurang baru 4 bulan, baby baru 4 bulan. Tapi kami boleh je bawa je, bawa juga kan. Okay, so tak ada masalah okay, alhamdulillah memang sangat-sangat best okay. So and then next slide. Okay, yang yang ni tahun lepas okay, so disebabkan oleh pandemik, so kita tak dapat nak pergilah okay ke Pattaya ni. Tapi alhamdulillah Herbalife ni dia sangat baik hati kan, dia bagi kita reward sorry ya vacation cash, cash and gift. Nampak tak, dia bagi apa, tablet dan juga cash kan, sebagai gantilah okey. Dan dan tahun ni tahun ni okey, next slide. Tahun ni alhamdulillah kami qualify juga untuk ke Langkawi. Tapi itulah sebab kita belum dapat lagi untuk pergi kan offline. So Herbalife sorry. Herbalife sekali lagi bagi kita cash, bagi gift, dan ada mystery gift lagi. Okay, so alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Okay, so this is the best about Herbalife. Kita bekerja, tapi dalam masa yang sama Herbalife bagi kita hadiah. Bagi saya, bagi saya itu satu reward lah, satu reward. Reward sebab kita dah bantu orang, kan? Kita bantu orang. Alright, itu yang the bestnya. Okay, next slide. Okay, so saya suka tekankan dekat sini okay, work on your why okay. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum you all buat sesuatu kan, sebelum kita semua buat sesuatu, mesti kita ada sebab kan, reason yang kuat, kenapa kan, kenapa kita nak buat benda tu. Betul tak? Macam malam ni, kenapa you all masuk ke Zoom malam ni kan? Boleh je masa ni kita tidur ke, ataupun buat benda lain ke, tengok TV ke kan. Tapi you all ada reason yang kuat, why yang jelas kan, kenapa anda masuk ke dalam Zoom malam ni. Okay, so saya punya why based on 8 center ni. Okay, so yang sebelah kiri tu adalah kami punya dream board. Okay, saya dan juga saya punya wife. Okay, dan ada a few yang dekat dream board ni. Yang ni untuk tahun 2001, tahun ni. Ada yang dah pun kami dapat achieve tahun ni. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Okay, dan insya Allah kami akan work lagi untuk apa ni, work on kami punya dream lagi untuk capai lagi apa yang belum tercapai ni, insya Allah. Okay, next slide. Nah, saya suka nak petik satu kata-kata ni. Okay, yang ini adalah daripada kita punya founder circle, okay, Leslie Stanford. Dia cakap apa? Dia cakap, "It's not your why until you cry." Nampak tak? Dia simple, pendek, tapi sangat padu. So maksudnya, cuba nanti you all tengok balik. Kalau you all punya why tu belum cukup buat anda menangis, maksudnya anda punya why tu belum kuat lah. Kena cari lagi apa you all punya why. Okay, alright, alhamdulillah.
dekat sini hujan agak lebat sikit, so mungkin itulah line kurang stabil sikit. So okay, saya sambung eh. Okay, sorry. Okay, saya sambung. Okay, next slide. Okay, so alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ini adalah sedikit saya punya pencapaian lah. Okay, so ini just nak berkongsi, bukan nak menunjuk ke apa. Saya yakin mungkin ramai dekat sini lagi yang lain dekat sini yang memang dah ada lebih daripada apa yang saya ada sekarang. So kalau tengok sebelah gambar yang sebelah kiri sekali tu, itu adalah rumah pertama saya yang saya beli pada tahun 2014. Keluasan dia lebih kurang 600 lebih square feet je. Maksudnya dekat situlah ruang tamu, dekat situlah dapur, dekat situlah juga tempat bermain, macam itulah lebih kurang. Kan? Okay? Tapi alhamdulillah saya tetap bersyukur dengan apa yang saya ada, kan? Alhamdulillah. Dan rumah ni masih ada sampai sekarang, okay? Dan alhamdulillah pada 2018 kami change thermostat, okay? Sebab kita nak ada kita ada dream, big dream kan, okay? So kita change thermostat, saya pindah ke rumah lain, okay? Dan 2019 Allah bagi izin, okay? Dengan hanya menggunakan slip daripada Herbalife, saya dapat beli sebuah kereta. Masa tu saya pun tak percaya. Bukanlah tak percaya, maksudnya macam boleh ke kan. So just try, try hantar apa ni, slip dengan apa, bank apa semua, dan alhamdulillah lulus. Okay. Dan sebenarnya kereta ni pun sebenarnya saya beli sebab saya nak bagi keselesaan yang lebih baiklah kepada keluarga saya. Sebab sebelum ni kami pakai Mavic. Mavic saya suka sebab Mavic is king, kan? Mavic is king. Tapi sebab yalah, kadang setiap bulan pun dia asyik dia asyik berbunyi. Bunyi dia macam ni. Tis 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 tis. Kalau dekat tengah ni dia panggil pitis. Pitis ni duit lah, duit. Selalu minta duit, duit 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 duit. Kan? Selalu ada, yalah, nak sekejap rosak ni, sekejap rosak tu, kan? So it's okay lah, mungkin dah sampai masa dia lah. Kan? So alhamdulillah tahun lepas, okay, walaupun orang cakap dalam keadaan pandemik kan, tapi alhamdulillah kami still manage boleh beli sebuah rumah, okay, untuk sebagai rumah kedua lah, kan? Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Okay, okay, next slide. Okay, so ini adalah first saya punya big event. Big big event. Sebab apa? Sebab ini nama dia spectacular. So spectacular ni okay, spectacular ni dia adalah event yang terbesar dekat Malaysia, okay? Yang mana pada masa tu saya sendiri pun tak tahu, maksudnya kenapa kena pergi spectacular. Tapi saya punya coach masa tu dia ajak saya, dan saya terus say yes. Kan? So never say no to your sponsor ataupun to your coach, okay? Jangan fikir, decide je dulu, kan? Fikir kemudian, kan? Nanti boleh pergi ke tak boleh ke apa ke, kan? Decide dulu, okay? Yes, kan? So alhamdulillah kami qualified party masa tu, memang sangat-sangat amazing lah, kan? First time qualified, terus pergi spectacular, terus qualified party. Wah, sangat-sangat amazing masa ni. Okay, okay, next slide. Dan kami memang teruslah, okay, terus pergi ke event-event seterusnya, dan alhamdulillah, okay, akhirnya kami dapat membentuk sebuah pasukan, okay, sebuah team yang sangat-sangat amazing, okay, Infinite Team. Infinite Team tu adalah kami punya nama team lah, okay. So thank you to all Infinite Team, okay, yang ada di dalam Zoom sekarang ataupun yang di luar. So insyaAllah, next slide. Okay, saya suka nak petik kata-kata daripada Steve Jobs ni, okay. Dia cakap, "Great things in business are never done by one person, they are done by a team of people." Maksudnya, kita memang boleh buat seorang, kan? Tapi setakat mana je kita boleh buat seorang?
So bila kita buat ramai-ramai, kita buat bersama, bersama dengan pasukan, bersama dengan tim, insyaAllah benda tu dia akan jadi lebih baik kan, lebih lebih istimewa macam tu. Okay, next slide. Okay, dan thank you juga sorry, thank you juga kepada saya punya sponsor yang sebelah kiri sekali tu, okay, yang atas tu. Walaupun sekarang ini ada sponsor asal saya lah, walaupun sekarang dia dah tak bersama lagi dalam Herbalife, okay, tapi saya still menjaga hubungan dengan dia kan, sebab saya tahu, saya faham tanpa dia saya tak akan wujud dalam Herbalife ni. Bukanlah maksudnya dengan izin Allah lah kan, tapi maksudnya saya nak beritahu yang mesti ada somebody, mesti ada seseorang yang Allah hantar untuk untuk bersama dengan kita. So ambil kesempatan ni untuk ucapkan terima kasih kepada sponsor anda, coach anda, sebab mungkin kalau tanpa adanya coach anda yang jemput anda pada hari ini ataupun sebelum ni, mungkin anda tidak akan ada sampailah hari ini kan. Dan terima kasih juga kepada siapa punya mentor, okay, yang amazing, coach Azhar, coach Yana, Iman, okay, dan of course our beloved mentor kan, okay, Pak Yang dan juga Mak Yang, okay, dan juga ramai lagi lah sebenarnya yang ada dekat sini kan, ada Coach Yati, Kak Has, Coach Nick dan ramai lagi sebenarnya, okay, Coach Ismail, okay. Next slide. A mentor, dia cakap, a mentor is someone who allows you to see the hope inside yourself. Nampak tak tadi yang Cristiano Ronaldo tu? Kenapa Cristiano Ronaldo pun dia still ada coach walaupun dia tu dah pun cakap pemain terbaik dunia. Sebab coach dia nampak, dia nampak kan apa yang ada dalam diri kita, kan apa yang kemampuan yang ada dalam diri kita ni, coach yang boleh nampak, mentor yang boleh nampak. So just percaya, percaya dengan mentor anda, percaya dengan coach anda, okay? InsyaAllah bila kita ada satu kesefahaman yang baik dengan coach kita, insyaAllah benda tu akan jadi lebih mudah. Okay, alright, so next slide. Inilah yang saya cakap tadi. So insyaAllah pada bulan Februari nanti, okay, 19 hingga 20 hari bulan, kita ada e-spectacular. Okay, e-spectacular. Inilah event saya yang pertama tadi, big event. So tiket dia sangat-sangat murah, okay, RM50 sahaja. So bayangkan saya tinggal dekat Kota Kinabalu. Bayangkan kalau dulu masa event offline, event offline, saya memerlukan kos yang agak tinggi semata-mata untuk ke spectacular. Bayangkan sekarang ni cuma RM50 sahaja. Dan anda boleh apa ni, join event ni daripada rumah sahaja, one click away. Nampak tak? Kan? Yes, betul, event yang ditunggu-tunggu. Kan? So insyaAllah, okay, beli tiket, okay, lepas habis HOM ni terus beli tiket, beritahu coach, coach saya nak beli tiket spectacular kan, saya nak tengok apa yang ada dalam spectacular ni, dan saya janji you all tidak akan cakap rasa rugi lepas join spectacular ni. Okay, next slide. okay, so ini yang saya cakap tadi kan, pada permulaan tadi, sebelah kiri tu adalah Dr. Louis Ignaro. Okay, yang mana Dr. Louis Ignaro ni, okay, dia menang anugerah Nobel, yang mana kalau dalam bidang sains, anugerah Nobel ni adalah anugerah yang paling tertinggi lah. Okay, so bayangkan doktor ni ada dalam Herbalife, dan dia akan berkongsi dalam spectacular nanti. Dan kita ada seorang lagi, kita punya guest speaker, iaitu Leon Weisband, yang ini yang tahap yang paling tinggi dalam Herbalife. So bayangkan, okay, dia dah pun tahap tertinggi, tapi kenapa dia still nak share dengan kita dalam spectacular nanti. So kalau nak tahu apa yang dia nak share dalam spectacular nanti, so jangan lepaskan peluang untuk sama-sama join
dekat spektakuler nanti. Betul, kita boleh belajar direct bersama dengan pakar. Best kan? Kalau dekat luar, you all bayangkan, kita nak belajar dengan pakar ni, mungkin ribu kita kena bayar. Kan? Tapi dengan Herbalife ni, RM50. Tu saya cakap cek, RM50 je. Kan? Okay. Alright, so next slide. Yes. So, ini adalah slide yang terakhir daripada saya. Okay, so insyaAllah. If you really want to do something, you will find a way. If you don't, you will find excuse. So, itu sahaja daripada saya. Ampun mana maaf sekiranya ada terkasar, tersilap, tersilap. Dan anda boleh decide apakah langkah anda seterusnya selepas ini. Okay, so sama ada A, anda bermula dengan produk dan dapat hasil, anda rasa lebih sihat, kan, nampak sihat. Ataupun B, anda nak mula dulu secara part time. Kan, maksudnya mungkin anda sedang bekerja tapi dalam masa sama anda nak mencuba Herbalife ni. Tidak ada masalah, boleh. Ataupun anda nak C, anda nak mencuba, anda melakukan apa ni, Herbalife ni secara full time. So you all boleh pilih A, B atau C. Okay, screenshot. Okay, pilihan A dan B dan C ni. Dan lepas ni jumpa you all punya coach masing-masing dan bagi tahu coach pilihan mana yang anda pilih. Okay, kalau saya sekarang of course lah saya dah C. Kan? Okay, A dan C lah kan? Yes, nak A dan C. Okay, alright. So itu sahaja daripada saya. Okay, ampun dan maaf terkasar bahasa ataupun apa ni, segala kebaikan tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri, insyaAllah. Thank you semua, selamat tahun baru. Alright, alright guys, terima kasih cerita kepada Coach Harif. Amazing guys, amazing story. Saya terinspirasi dengan story Coach Harif. Amazing, banyak vacation, masya Allah kan. Itu dream semua orang untuk vacation kan. So right, macam Coach Harif katakan tadi, kita ada pilihan sama ada A, B atau C guys. So you all boleh jumpa coach masing-masing, nyatakan kehendak anda sama ada nak menggunakan nutrition secara serius dapat anda turun berat badan, ataupun B, menjana pendapatan part-time dan turun berat badan 15 kg. Dah ramai orang tanya, macam popcorn orang tanyakan. So you all boleh menjana pendapatan 1000 hingga 5000 ringgit macam ramai yang share tadi, ataupun C, buat secara full time. Coach Arif yang bekerja stable semua, dapat pension pun boleh buat decision full time, is amazing guys. So maksudnya secure, insya Allah dah sabar nak pergi Hokkaido nanti kan. Alright, okay. So alright, itu saya cakap terima kasih kepada anda semua yang join. Jumpa lagi di minggu hadapan guys. Bye.
jumpa minggu depan.